Pemirsa, Universitas Islam Nusantara atau UNINUS melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU bersama sejumlah media cetak, online, dan elektronik, termasuk media Bandung TV yang dilakukan di kampus UNINUS Kota Bandung Rabu siang. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat berkomitmen memajukan informasi serta budaya kearifan lokal dalam setiap siaran dan informasi prestasi dalam dunia pendidikan. Bertempat di Kampus Universitas Islam Nusantara atau UNINUS Kota Bandung, sejumlah media baik cetak, online maupun media elektronik, salah satunya media Bandung TV, melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU bersama Universitas Islam Nusantara Rabu siang. Dalam penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Islam Nusantara bersama para pimpinan atau direktur media, salah satunya Direktur Utama Bandung TV Alit Suwirya. Kerjasama yang dijalin antara UNINUS dan media tersebut merupakan kerjasama yang memiliki komitmen untuk memajukan informasi dalam bidang kearifan lokal hingga informasi bidang pendidikan. Selain itu, kerjasama tersebut diharapkan dapat menularkan sistem kerja atau ilmu media massa yang baik dalam perkembangan media massa terhadap para mahasiswa UNINUS. Dalam mengembangkan tridharma pendidikan ke depan, membutuhkan suatu kerjasama yang bisa mewadahi para mahasiswa, baik mahasiswa yang ada di fakultas pendidikan, PIKO, teknik, buku, pasca sarjana, fakultas ada 9 ini. Tidak mungkin kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang unggul untuk kepentingan bangsa dan negara ini tanpa ada kerjasama dengan yang keterkaitan, lebih-lebih yang bersifat media, baik itu Tribun, baik itu PR, baik itu PWI, baik Bandung TV, dan lain-lain. Jadi, sekali lagi, sangat-sangat penting UNINUS berkolaborasi, bersinergi, dan bekerjasama untuk bisa meningkatkan kerjasama, meningkatkan sumber daya manusia yang ada di UNINUS. Selain melakukan kerjasama dengan sejumlah media massa, Universitas Islam Nusantara atau UNINUS pun melakukan penandatanganan kerjasama bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Barat serta Ikatan Notaris Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.